The Super itu ketabrak koblok. Hah? Anjing. Nabrak cok. Anjing. Apa teh? Maaf ya. Allah. Ketabrak. Anjir. Bingung gua. Sampai gimana nih? Kok bisa sih, Kak? Kok bisa sih? Kenapa kok bisa nabrak sih teh? Kok bisa? Itu loh maksudnya. Kan kita udah di kiri ya. Kok bisa gitu? Buru-buru sayangnya. Kalau enggak ke rumah kamu dulu deh. Ya rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Jangan aku ah, nanti orang tua saya marah. Minta nomor A aja atuh nanti saya hubungi. Ya, ya udah mau apanya yang ditahan biar enggak kabur tetehnya tuh. Enggak, saya enggak kabur. Asli sumpah enggak. Emang ya, ke cowok kamu enggak ada cowoknya gimana, cowok? Enggak punya cowok atau asok nomornya aja. Tadi kenapa kok bisa nabrak sih, Teh? Kok bisa? Itu loh maksudnya. Kan kita udah di kiri ya. Kok bisa gitu? Buru-buru sayangnya. Saya buru-buru. Kakaknya mau kemana, Kak? Saya mau ke mana. Jadi gimana pertanggungjawabannya nih? Ini satu nih. Ini kalau dibenerin kan mahal, Teh. Maksudnya ini terus ini. Udah kok bisa terus ini. Enggak. Gimana ya? Atau maafin ya. Mas, saya enggak bisa ganti. Saya gantinya. Aduh gimana ya? Ya, ya Teteh harus tanggung jawab. Gimana tanggung jawabnya itu? Kamu gimana atau mau diganti berapa? Ya bawa ke bengkelnya habis berapa sih, Cok, kalau kayak gini nih? Dalam dulu 2 jutaan anjir. Sumpah ini mah. Aduh kita pelan tadi teh. Kalau kita kan iya, kalau kita kencang sih. Gitu. Terus gimana ini? Iya saya salah. Iya, maksudnya kalau salah ya salah, maksudnya ya salah teteh, maksudnya ini gimana? Iya kalau dibenerin gimana? Teteh nanggung, mau tanggung jawab? Iya boleh deh, tapi jangan sekarang atuh. Apa ya, gini aja coba dulu nanya ke bengkel. Apa ya enggak bisa, Cok. Maksudnya ntar dia enggak tanggung jawab gimana kalau dia kabur? Kan kita enggak kenal. Mau tete orang mana? Dulu deh KTP, tahan dulu deh KTP. Kakaknya orang mana? Saya masih orang sini. Gua ajar. Iya, paling gimana ya anjir? Gimana tuh, maaf ya. Ya tuh kalau dibenerin berapa habis berapa ya? 1 juta habis 2 juta apa ya? Paling 2 juta teh. Segitu. Iya. Ya, itu kan yang... Saya kerjanya di toko. Di toko. Kenapa tadi kamu buru-buru? Apa gimana kok bisa nabrak? Hah? Atau motornya ditahan ya? Apa motor jangan ditahan? Ntar dibawa sama teman aku. Ya jangan nangis satu teh, kan kamu yang nabrak. Gimana tuh? Saya ganti kok, tapi enggak sekarang. Iya, ya jaminannya apa gitu? Yeah. Kalau nggak sekarang kan kita juga nggak kenal kakaknya. Ya kamu mah jangan sedih, tanggung jawab. Iya, kamu mah tanggung jawab. Kamu orang sini kan, kita mah bukan. Kalau nggak ke rumah kamu dulu deh. Ya rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Jangan aku nanti orang tua saya marah. Ya tanggung jawab nggak mau ke rumah nggak mau ya gimana ya Allah? Duh, ini kan mahal juga teteh mau gantinya ya Allah. Kita mah nggak punya duit. Nanti saya hubungi. Saya ganti. Ya, ya udah mau apanya yang ditahan biar enggak kabur tetehnya tuh. Enggak, saya enggak kabur. Asli sumpah enggak kabur. Iya, enggak percaya anjir, ntar tetehnya. Saya ke rumah teteh dulu atuh. Iya, ke rumah teteh dulu. Atau gimana? Iya, ih, deh kita tahu rumah kakaknya. Nah, urusan ganti, yang penting kita tahu dulu deh rumah kakaknya. Iya. Itu dulu aja. Gimana? Ini saya gimana? Ya udah dikasih tahu atuh. Kamu mau tanggung jawab sepenuhnya. Kamu apa orang tua kamu? Saya. Ya udah kamu kalau tanggung jawab aja sekarang bisa. Kan enggak bisa. Ntar kamu bisa aja kabur. Gimana? Ini kan rusak nih ini. Terus mana lagi tuh ini tuh. Terus mana lagi? Nah, ini.
nggak lihat kita ngesen gitu. Ya tuh maafin ya, gimana tuh. Ah, kamu kan ringanan, tapi nggak ngekabur, minta WA aja weh. Okay. Nomor-nomor kek atau apa kek. Saya nggak kabur, nggak asli, nggak. Kamu gimana? Kayak bingung kayak cewek, ih sumpah cantik lagi, maksudnya gimana ya? Iya maksudnya, aduh weh gimana? Iya kamu mah jangan sedih, emang kamu kenapa kok jadi? Aduh kamu lebih bagus aku. Iya bang. Gimana? Maksudnya teh kamu kenapa bisa nabrak lo? Mobil kan pelan, kok bisa nabrak? Kenapa? Iya bengong kenapa kamu teh? Banyak pikiran. Iya, aduh. Ya terus gimana kalau nabrak orang mobil banyak pikiran? Sekarang aku yang kepikiran gimana? Pikirannya malah pindah gitu teh. Kayak kamu. Iya. Maksudnya pikiran. Iya, ih. Malah mikirin kamu ini mah jadinya. Gimana, ih? Eh sekarang mah gini men, biar cepat atuh ih. Ini kan enggak enak di pinggir jalan. Atuh gimana ya kamu? Itu dulu aja WA-nya tapi aing kabur ih. Iya, ih takut. Minta WA-nya aja. Tapi kalau enggak kita ke tempat kerja kakak aja deh biar kita tahu atau kayak ya. Masalahnya ini mah Teteh harus ganti rugi teh ya. Bukannya apa-apa, kita mah aku mah paham Teteh mah cewek gitu. Cuman kan maksudnya ini kalau dibenerin tuh lumayan. Gimana? Aduh, saya minta keringanan enggak kabur saya sumpah enggak kabur. Mana ada ya, gimana keringanannya tuh? Keringanannya gimana? Kamu pengennya keringanannya gimana? Apa ya? Coba tuh anunya gimana? Ya apa? Ya masa nanya ke aku? Kalau aku mah minta udah 2 juta udah clear gitu. Cuman misalnya 2 juta ntar urusan sananya mah aku. Gimana bisa? Tapi kasih waktu atuh Kasih waktu gimana Tete? Maksudnya kasih waktu besok. Ya udah kita ketemu lagi mah gini ya. Tapi kan ya, alamatnya gimana? Mesti ntar kita ketemu di mana? Di sini dekat itu di situ yang ada warung sembako di situ Ya udahlah men, maksudnya kita ketemu lagi aja kali ya. Kapan yang bisanya? Pulang dari toko agak sore, pasti malam Malam? Iya. Tapi jangan kabur atuh ya. Enggak kabur. Masalah identitas aku pegang atuh, pegang KTP apa gitu yang ada. KTP saya enggak bawa. Ini SNK nggak bawa? SNK apa gitu nggak ada? Apa? Nggak ada HP aja yang aku bawa. HP ntar ngubunginnya gimana? Emang ya, ke cowok kamu nggak ada? Cowoknya gimana? Nggak punya cowok atau asok nomornya aja. Yowis, kabarin nomor TTW di sini atuh ya. Yowis, catat nomor kamu ya. Ntar kita ketemu lagi ya tuh ya di mana? Iya. Ya. Iya. Ntar hubungin ya. Jangan kabur lo tanggung jawab kamu tuh. Iya, enggak. Ya. Kabur. Ntar cantik doang kaburnya. Aduh ya Allah, ada-ada aja ujian teh ya Allah. Ada ya, Cok. Ah, sumpah ini gimana men mobil anjir. Kok bisa ya Allah, Tuhan. Udahlah, kalau gua yang penting dapat cewek. Cantik deh. Maksudnya ya bisa sih men. Gue nggak bakal minta ganti rugi juga. Cuman permasalahannya gimana ya? Ya nggak ganti rugi. Coba juga sih. Coba lu chat men. Cowoknya bener nggak cowok? Ntar dikasih nomor siapa aja? Biasa gitu. Bener sih. Cabut cewek. Ayo. Cabut lagi. Kemana tuh man? Ya udahlah, ntar hubungin aja. Kayaknya dilihatin orang, Cok. Cok sama cewek. Mending kalau cowok yang nabrak, ribut gitu, tonjok-tonjokan. Cewek cakep, cakep lagi. Guys, kayaknya ini mah lanjut. Intinya mah kita ketemu lagi. Minta tanggung jawab gak kita, ya? Harus, Mas. Hah? Harus sih. Harus. Coba ntar, coba lihat itu. Itunya gimana ntar. Tapi sumpah sih, guys. Gue ngeliat dia, mau nangis, Cok. Gue nangis, Cok, sumpah.